Hai guys, kembali lagi di Sis Vita. Oke, jadi kali ini aku mau update soal Pimio di tanggal 21 Maret 2023. So, check it out. Oke guys, jadi sebelum aku update nih soal jadwalnya Pimio, di sini aku mau spill dulu soal momennya Pimio bersama kekasihnya. Jadi kan sebelumnya aku udah bahas tuh soal Pimiu pergi ke Atutaya bersama Pipai, yang mana Pipai ini adalah seorang konten kreator atau vlogger gitu. Dan waktu itu kita juga dapatkan beberapa video mereka saat mereka ini buat vlog bareng di sana. Dan waktu itu ya guys, ada momen tuh waktu Pipai ini mencari Pimiu untuk mengajaknya makan. Dan siapa sangka kalau dia ini mendapati Pimiu sedang video call bersama seseorang. Dan ternyata Pimiu sedang video call bersama kekasihnya ya guys. Nah, Pipai ini tuh bahkan sempat bilang kalau Pimiu ini tuh lebih milih bicara dengan kekasihnya daripada pergi makan gitu. Bucin bucin. Dan waktu itu kelihatan banget ya, Apa Pimiu kayak micin kui kelihatan tete seneng fan. banget saat dia bicara dengan kekasihnya. Tapi ya guys, bukan cuman itu, tetapi kita dapat sebuah video terbaru wawancara bersama Pimiu. Dan di sana ini Pimiu ditanya soal apa Masih sih kui come pesan back yang neng kamu. pengen kamu sampaikan untuk kekasih kamu. Dan Pimiu Wah, ini dekat dengan jawab, kakak. yaitu tolong tetaplah bersamaku sebisa mungkin. Oh my god, romantis banget guys. Dan lagi ya, Pimiu ini juga bilang nih, katanya dia itu tipe yang romantis gitu. Dan dia ini pengen banget pergi kencan di rooftop restoran gitu guys. Tapi katanya dia belum ada waktu. Tapi Pimiu bilang lagi kalau lain kali dia bakalan ngajak kekasihnya untuk kencan di sana guys. Ayo ayo, ini para dispatch kalian siap-siap ya. Sempet kalian bisa dapat foto gitu. Bercanda ya guys. Nah jadi ya guys, seperti biasa Pimi ini emang kayak bener-bener sayang banget sama kekasihnya. Dan mereka berdua kayak menggemaskan banget ya guys. Intinya ya semoga aja kita dapat kabar, iya kabar yang bagus ya dari mereka berdua. Nah oke guys, jadi selanjutnya kita bahas update lain dari Pimiu. Jadi di hari itu kita kembali dapat update nih dari lakonnya Pimiu, yaitu Bad Love, yang mana mereka update untuk episode 2. Dan sayang banget sih karena belum ada subtitle untuk fans internasional. Tapi seperti yang aku bilang, kalau kalian masih bisa menontonnya ya guys, karena plot ceritanya itu menarik banget. Ditambah lagi dengan beberapa adegan dari Bantao atau yang diperankan oleh Pimiu yang buat kalian makin jatuh cinta sama Pimiu. Yakin deh kalian nonton deh. Dan lagi seperti yang kita tahu, kalau perannya Pimiu di sini tuh dia memiliki kisah cinta bertepuk sebelah tangan dengan sahabatnya itu ya kan, yaitu Pidavika gitu. Jadi ya pastinya kalian bakalan dibuat penasaran lah ya dengan gimana nih jalan ceritanya Pimiu di lakon ini gitu ya guys. Nah terus lagi kalian bisa mudah banget untuk nontonnya. Jadi kalian bisa tinggal subscribe YouTube channel 31 dan kalian udah ada playlist di sana dan kalian bisa nonton lakonnya Pimiu dan Pidavika ini. Update lainnya di hari itu, melalui live-nya Pidavika, kita juga bisa lihat ternyata ada Pimiu dan pemeran lainnya yang sedang menonton bareng lakon mereka ya guys. Dan kelihatan banget mereka ini kayak antusias juga sama adegannya Pimiu, yang seperti yang aku bilang tadi, kalian bakalan tambah jatuh cinta sama Pimiu. Penasaran? Nah, kalian bisa nonton lakonnya nanti di channel 31. Di sisi lain, selain kita dapat update dari lakonnya Pimiu, Bad Love yang udah sampai episode 2, tentunya kita juga nggak ketinggalan sama update dari lakonnya Pimiu, yaitu Love Me Again. Dan lakon ini bakalan tayang secepatnya ya guys, jadi stay tune terus. ถึงคุณความรักนะครับผม ว่าอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับก็ผมเป็นคนแบบชอบความโรแมนติกก็จะไปเดทแบบรูฟท็อปอะไรอย่างงี้มั้งแบบไปหาในทานอร่อยๆกินข้าวไหมกินข้าว
โรงแรมเลยก็คือเป็นความฝันที่อยากทำไว้ใช่แต่ก็ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำเลยอ่ะทำโอกาสอื่นแล้วกันโอเคสำหรับวาเลนไทน์อยากเจอความรักแบบอยากเจอความรักแบบไหนล่ะครับความรักที่เป็นความสบายใจครับก็เราร้อนด้วยก็ได้เราร้อนด้วยก็ได้เราร้อนด้วยแล้วก็สบายใจด้วยก็คือตอบโจทย์แบบอยู่ด้วยกันได้ทุกโหมดได้ทุกโหมดทุกคนแบบพร้อมทุกโหมดพร้อมจะร้อนแรงไว้ด้วยกันใช่ชอบแบบคนชอบหลายๆโหมดฝากถึงคุณความรักหน่อยค่ะฝากถึงคุณความรักทำอย่างนี้กับเวได้ยังไงอะคะธีรกิจอะจริงแล้วมีได้ยังไงเห็นได้ยังไงแล้วยังไงมีโรคกี่ใบบอกมาสิเห็นไอจีแล้วกดบอลเขาเลยอะพี่น้องไม่ให้เราพูดเลยพูดไม่ได้เลยไม่มีช่องให้พูดเลยข้าวปลาไม่กินคุยแต่กับแฟน